Halo teman-teman, oke, salam syukur sedunia. Saya mau membagikan mesin. Oh, sorry, nanti dikirain saya mau bagi. Saya mau menyarankan teman-teman untuk mesin yang murah tapi tajam ya, tapi tidak buat gradasi lo ya, tidak buat untuk menghilangkan garis lo ya, hanya untuk cukur rambut tebel cepat, untuk babat rambut tebel saja menggunakan Keme 203. Memang kalau kita hasilnya pengen maksimal dan bagus, itu kita harus punya mesin antaranya 3. Yang satu untuk gradasi ya. Misalnya untuk gradasi itu Wimax 115 itu mantap untuk gradasi. Kalau yang ini untuk rambut tebel, teman-teman. Ini harganya 250. Ini namanya Keme 203, teman-teman. Ya, di video ini saya bahas untuk rambut tebel saja ya. Untuk rambut tebel saya sarankan ini. Teman-teman bisa beli di online sendiri atau melalui saya di WA saya. Di bawahnya profil ada nomor WA saya. Bisa dicatat dan dihubungi di WA saya. Misalnya melalui seller saya bisa nanti bagikan link. Saya tapi tidak jualan, saya hanya seorang afiliasi di aplikasi hitam, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa ngasih komisi ke saya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih murah, itu beli di aplikasi Oren. Teman-teman ketik sendiri Keme 203, itu ada di aplikasi lain ya. Kalau mau beli seperti ini sudah ada di video-video saya, di video-video saya Facebook, silahkan ditonton ya. Ini mantep banget untuk rambut tebel, ini sangat kuat sekali ini teman-teman. Kalau budgetnya kurang 250, oke lah teman-teman untuk tenaganya rambut. Kalau tidak pengen ribet pakai wall super taper kabel kan ribet, walaupun tenaganya kuat tapi kan ribet. Nah, ini mata pisaunya ini dari keramik teman-teman, dan keramiknya itu warnanya hitam dan giginya seperti mata hiu, ringeh-ringeh teman-teman. Bisa beli melalui saya, bisa beli sendiri lewat aplikasi Oren. Kalau melalui saya aplikasi hitam, nanti WA saya tak tunjukkan linknya, tak arahkan untuk beli melalui saya sebagai afiliasi atau afiliator teman-teman ya. Untuk rambut tebel mantap, ini saya pakai sudah sekitar 6 bulanan, masih mantap, tenaga oke. Kalau yakin beli ini, kalau nggak yakin jangan beli teman-teman. Saya hanya memberitahu saja bahwa yang saya rasakan. Oke teman-teman, saya kira cukup dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.